بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para hamba-hamba Allah, hilang-hilang timbul suaranya. Ya. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadiran Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri nikmat Allah Jalla wa'ala, diantaranya yaitu adalah dengan memuji Allah. Dengan memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat banyak, yang tiada mampu bagi kita untuk menghitungnya.
Baik itu nikmat untuk kemaslahatan hidup di dunia dan teristimewa nikmat untuk keselamatan kita dunia dan akhirat, yaitu nikmat hidayah. Hidayatul bayan wal irsyad, yaitu petunjuk dalam bentuk ilmu yang Allah berikan kepada kita, dan hidayatul taufik wal amal, petunjuk di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Di mana melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah adalah jalan untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Tidak akan didapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kecuali dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan dengan meninggalkan larangan-larangan Allah secara ikhlas, semata-mata untuk mengesakan Allah dan mengharapkan balasan dari Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu, nikmat agama atau nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Maka wajib bagi kita mensyukurinya. Di antaranya adalah dengan banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya kita memperbanyak salawat dan salam yang kita tujukan kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk di antara yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersalawat atasnya dan mengucapkan salam atasnya. Ini termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disyariatkan kepada kita untuk bersalawat, mengucapkan salam kepada beliau setiap kita mendengar nama beliau disebut. Setiap kita mendengar nama beliau disebut. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, dianggap bakhil orang-orang yang enggan bersalawat dan mereka akan celaka, yaitu seseorang yang mendengar nama Nabi disebut dan mereka tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para hamba-hamba Allah dan kaum muslimat, kajian kita pada sore ini sebagaimana disampaikan oleh panitia, yang pada intinya tujuan utamanya adalah untuk kajian para ibu-ibu, para akhwat, ya, kita sekalian. Namun tentu ya tidak kalah manfaatnya juga bagi kaum bapak, karena toh kaum ibu atau para akhwat itu adalah pasangan hidup kaum bapak. Seandainya ibu-ibu, para akhwat menjadi seorang wanita yang baik, wanita yang taat,
wanita salihah, maka di antara yang akan menikmatinya adalah kaum lelakinya karena memiliki istri yang salihah. Sedangkan Nabi mengatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Bahwasanya dunia itu adalah perhiasan, dan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita salihah. Ya, seindah-indah perhiasan dunia itu adalah wanita salihah, istri yang salihah, karena akan mendatangkan banyak manfaat, banyak faedah dalam kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka oleh sebab itu, judul ataupun tema kajian kita ini, sebagaimana mungkin sudah disampaikan kepada kita sekalian, judulnya adalah Ridhomu adalah kunci surgaku. Ridhomu adalah kunci surgaku. Artinya, ridhomu wahai para suami, ya, ridhomu wahai para suami adalah kunci surga buat kami para istri. Ya, jadi seorang istri termasuk kunci untuk membuka surga bagi mereka itu adalah ridho dari suami. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyum ra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Wanita mana saja pun yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka si wanita itu pasti masuk surga. Ya, si wanita itu akan masuk ke dalam surga. Nah, oleh sebab itu, salah satu modal terpenting dan kunci bagi seorang wanita untuk masuk ke dalam surga, yaitu ridho daripada suaminya. Ya, oleh sebab itu sekali lagi kita bilangkan, kita sampaikan bahwa sangatlah penting bagi seorang wanita berusaha untuk mendapatkan yaitu ridho daripada suaminya. Maka oleh sebab itu akan kita sebutkan di sini tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan wanita salihah. Karena bagaimanapun seorang laki-laki, seorang suami, dia akan senang apabila memiliki istri yang baik. Memiliki istri yang baik, dia akan ridho apabila memiliki istri yang baik. Bagaimana mungkin seorang suami ridho dengan istri yang selalu menampilkan akhlak-akhlak yang menyusahkan suaminya? Ya, seorang istri yang selalu berbicara dengan ucapan-ucapan yang tidak disukai oleh istri, oleh suaminya. Maka oleh sebab itu, mari kita perhatikan sifat-sifat daripada wanita salihah yang bisa mendapatkan ridho daripada suaminya dan ridho daripada Allah, sehingga dia berhak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 5, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin sa'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara. Boleh jadi Rabbmu, itu Rabbnya Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menggantikan untuk Nabi, seandainya Nabi
menceraikan kalian, yaitu kepada istri-istri Nabi, mentalak kalian, Allah akan menggantinya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Dari wanita-wanita muslimah. Wanita-wanita muslimah yang beriman. Ya, wanita-wanita yang beriman. Wanita-wanita yang patuh. Wanita-wanita yang baik. Wanita yang taat beribadah. Baik janda maupun gadis. Dan juga Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 34, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Maka wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang saleh, yang baik, adalah wanita-wanita yang taat. Adalah wanita-wanita yang taat. Yang menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Tatkala, yaitu ketiadaan suaminya di rumah. Dengan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bima hafizallah. Dengan penjagaan Allah. Yaitu dengan syariat, dengan agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga sebagaimana hadis yang telah kita bacakan tadi, yaitu hadis riwayat Muslim, bahwasanya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik, secantik-cantik, seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Wanita-wanita yang baik. Maka oleh sebab itu, di sini akan kita sebutkan beberapa ciri, beberapa sifat-sifat daripada wanita salihah tersebut. Ya, beberapa sifat wanita salihah. Sebelumnya kita sampaikan sebuah ucapan dari Asy-Syaikh Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah. Beliau menyebutkan, menjelaskan, kata beliau bahwasanya wanita-wanita salihah, ya, wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang baik itu adalah wanita-wanita yang taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya. Ketaatan ini tidak dalam bentuk ketaatan muqabalah. Ketaatan yang bersifat itu ada tuntutan timbal baliknya. Artinya, ya, kalau seandainya si suami baik kepada istrinya, bagus kepada istrinya, menunaikan hak-hak istrinya, kemudian si istri akan patuh kepada suaminya. Sebaliknya, kalau suaminya, ya, tidak menunaikan hak-hak istrinya, maka si istri tidak akan patuh kepada suaminya. Ini namanya ketaatannya sifatnya muqabalah, ya. Dia patuh kalau suaminya memenuhi hak-haknya. Nah, wanita salihah, kata beliau, tidak itu. Bukan demikian. Ya? Wanita salihah itu adalah seorang wanita yang taat kepada suaminya bukan karena suaminya baik kepadanya, tapi dikarenakan Allah mensyariatkan kepadanya untuk taat kepada suaminya. Dikarenakan Allah yang mensyariatkan dan memandang agung ketaatan seorang istri kepada suaminya. Kemudian
si istri ini yakin sepenuhnya bahwa yang akan memberikan balasan kebaikan dan ketaatan dia itu adalah Allah Jalla wa'ala. Ya? Kalau seorang istri baik kepada suaminya, maka yang akan memberikan kebaikan kepada istri itu, bahkan yang akan menjadikan suaminya sayang kepada istrinya, adalah Allah, karena itu balasan. Allah lah yang menjanjikan balasan kebaikan, balasan yang bagus, balasan yang indah kepada wanita yang taat kepada suaminya, yang taatnya dikarenakan Allah yang memerintahkan, bukan dikarenakan baik suami kepada dirinya, tidak. Demikian juga lah sebaliknya, seorang suami tentunya juga, seorang suami ya menjaga keluarganya, mendidik keluarganya adalah dikarenakan Allah yang mensyariatkan itu kepadanya. Karena kadang-kadang kaum ibu, para wanita selalu beralasan ketika dia tidak patuh kepada suaminya dengan alasan bahwa toh suamiku juga kurang pengertian. Ya, maka seolah-olah kurang pengertian suami dibalas dengan kurang ketaatan. Ya. Artinya apa? Kesalahan dibalas dengan keburukan. Ya, ini tidak tepat. Sekali lagi, para akhwat atau ibu, ini tidak tepat. Mestinya seorang wanita kalau suatu saat merasakan sikap yang kurang bersahabat dari suaminya, justru sebaiknya wanita ini, si istri ini, semakin meningkatkan ketaatannya kepada Allah, meningkatkan ketaatannya kepada suami untuk mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah, agar Allah memperbaiki keadaan hidup rumah tangga mereka. Ya, baik. Kita sebutkan beberapa sifat wanita salihah. Pertama, dikatakan bahwasanya annaha zatu dinin wa khuluqin bima aujaballahu alaiha. Dia adalah seorang wanita yang bagus agamanya, zatu din, yang memiliki agama yang baik, wa khuluqin, dan akhlak yang mulia. Nah, ini sifat wanita pertama yang baik adalah dia bagus agamanya, kemudian berakhlak mulia. Kenapa disebutkan di sini zatud din wa khuluqin hasanin? Toh akhlak juga termasuk bahagian dari agama. Ketika disebutkan di sini zatud din wa khuluqin hasanin, maka yang dimaksudkan dengan din itu adalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus imannya, bagus salatnya, bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khuluqin hasanin, bagus akhlaknya, mulia akhlaknya di dalam pergaulan hidupnya sesama manusia, terutama kepada suaminya. Seperti juga hadis Rasulullah ya yang berkata kepada wali, kepada para wali wanita, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh fa in lam taf'alu takun fitnah fid dunya wa fasadun kabir. Kalau datang kepadamu wahai para wali, laki-laki meminang anak kalian yang kalian suka dengan agamanya dan akhlaknya. Kenapa Nabi memisahkan din dan akhlak di sini? Din adalah hubungan dengan Allah, akhlak adalah yaitu pergaulan sesama manusia. Bagus akhlaknya dalam pergaulan hidup, maka diperintahkan terimalah dia ketika meminang anakmu. Ya, jadi berarti di sini yang pertama adalah bahwa wanita itu bagus agamanya, bagus keimanannya, bagus ibadahnya,
akhlaknya mulia. Dia melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Sifat wanita salihah ini, dia melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia menjaga batas-batas yang ditetapkan oleh agama. Ya, dia menjaga batas-batas yang ditetapkan dalam agama. Kemudian dia juga menunaikan kewajiban-kewajiban kepada suaminya berdasarkan yang disyariatkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahkannya. Ya, dia mematuhi suaminya atas apa-apa yang diperintahkan oleh suaminya dan bersikap baik di dalam mempergauli suaminya. Atas dan kemudian ya berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan-kebaikan suaminya terhadap dirinya. Kemudian dia menjaga dirinya, ya. Dia menjaga dirinya dan harta suaminya tatkala suaminya pergi. Ya, dia menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga kehormatan keluarganya tatkala suaminya pergi dari rumah. Ya, tatkala suaminya pergi dari rumah dan dia mendidik anak-anaknya dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu mendidik anak-anaknya untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan agar bisa menjadi anak-anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Menjadi anak-anak yang tahu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi, wanita salihah ini patuh kepada Allah dalam menunaikan hak-hak Allah. Melaksanakan sholat dengan baik, berpuasa dengan baik, ya. Kemudian dia menjaga yaitu perintah-perintah suaminya, patuh kepada suaminya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suaminya dengan batasan kalau yang diperintahkan suaminya ini bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena Nabi mengatakan la ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara-perkara bermaksiat kepada Khalik, kepada Allah. Jadi kalau si suami menyuruh istrinya sesuatu yang melanggar syariat, umpamanya ya, si suami menyuruh istrinya membuka aurat, nah ini tidak boleh dipatuhi, ya, tidak boleh dipatuhi. Tapi dalam batas-batas yang dibolehkan, perkara yang wajib, perkara yang mustahab, perkara yang mubah, kalau diperintahkan oleh suaminya, bagi si istri wajib untuk patuh. Syekh Ibrahim Al-Lazami menyebutkan bahwasanya kalau seandainya si suami dan si istri beda pendapat, beda pendapat, beda pemikiran dalam perkara-perkara yang sama-sama mubah. Perkara mubah, bukan wajib, ya. Dan bukan perkara yang diharamkan, masalah mubah. Masalah-masalah duniawi umpamanya. Beda pendapat antara suami dengan istri. Walaupun si istri yakin pendapat dia lebih baik, jalan pemikiran dia lebih baik, akan tetapi suaminya tidak bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh si istri, sehingga si suami tetap bertahan pada pendapatnya. Maka yang wajib adalah istri ikut dengan pendapat suami. Hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib.
Si istri harus ikut dengan suaminya. Kecuali kalau suaminya memerintahkan yang haram. Kecuali kalau suaminya melarang yang wajib. Tidak ada kepatuhan kepada suami. Ya, seorang istri thiqah, percaya kepada suaminya bahwa suaminya akan membawanya kepada jalan kebaikan dan menuju surga. Ini juga pelajaran bagi kaum laki-laki, bahwa seorang laki-laki mestinya seorang yang cerdas di rumah tangga. Kenapa? Dia akan membawa bahtera rumah tangga. Kalau salah-salah memimpin, bisa celaka rumah tangga, padahal istrinya sudah diwajibkan oleh Allah untuk ikut dengan dia. Sementara kalau dia enggak punya bekal, kemana istri akan dibawa? Ya, maka seorang suami juga wajib berbekal. Dia harus tahu apa perintah Allah yang akan diperintahkan kepada istrinya. Apa larangan Allah yang akan dia larang istrinya daripadanya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari bahaya api neraka. Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Ditanyakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau menjaga diri kami, kami tahu. Bagaimana menjaga keluarga kami dari api neraka? Kata Allah, kata Nabi, perintahkan istri kalian terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kalau seorang suami tidak mempunyai ilmu din? Apa yang dia perintahkan kepada istrinya? Bagaimana dia menyelamatkan istrinya dari panasnya neraka? Kalau dia tidak tahu penyebab-penyebab yang bisa memasukkan seorang wanita ke dalam neraka. Dan laranglah istrimu dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau suami tidak tahu apa larangan Allah terhadap wanita, akhirnya si suami senang saja dengan istrinya yang melakukan pelanggaran. Contoh, betapa banyak kita para suami yang santai saja dengan istri buka aurat. Kenapa? Karena kurang pahamnya kita kaum laki-laki tentang kerasnya perintah Allah kepada wanita untuk menutup auratnya. Nah, kita sebagai orang yang diamanahkan oleh Allah menjaga keluarga, mestinya menuntun sebaik-baiknya bagaimana istri kita agar patuh kepada Allah. Ya, jadi seorang wanita yang harus patuh dan taat kepada suaminya. Ini sebetulnya ya beban berat bagi suami, bukan beban berat bagi istri. Kadang-kadang wanita merasa enak saja kaum laki-laki, kok kita yang diperintahkan patuh sama dia saja. Sampai-sampai beda pendapat soal pikiran pun harus ikut sama dia juga. Ya, enak kaum laki-laki. Sebetulnya salah penilaian ini. Yang enak bagi kaum ibu. Toh tanggung jawabnya bagi bapak-bapak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, penanggung jawab, dan akan ditanya tentang orang-orang yang dipimpinnya. Artinya apa? Anak-anak dan istri kalau jauh daripada ketaatan kepada Allah, jauh dari syariat Islam, yang pertama ditanya si ayahnya. Istri, ya, istrimu, anakmu kok seperti ini? Kamu tanggung jawab. Ya, makanya seorang laki-laki harus berbekal. Kenapa? Wajib mendidik istri. Ya, kaum laki-laki harus tahu perintah Allah dan larangan Allah. Kalau tidak, tidak mampu, tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Begitu. Ya. Jadi, sifat wanita salihah yang pertama adalah taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Ya, taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yaitu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatannya kepada suaminya dikarenakan Allah yang memerintahkan. Ya. Melaksanakan perintah suami itu dikarenakan Allah yang memerintahkan.
Jangan dipandang suaminya. Toh kita sama-sama manusia. Apalagi bilang kita sama-sama bekerja kok. Aku sebagai ibu, aku juga ikut bekerja. Ya. Yang perlu diingat, kepatuhan kepada suami itu dikarenakan diperintahkan oleh Allah. Seperti kepatuhan ya para malaikat yang dahulunya disuruh sujud kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa? Si iblis ini salah pandang. Dia yang dinilainya patuh kepada Adam. Dia lupa dan dia enggan, dia melanggar. Sebetulnya yang memerintahkan dia siapa? Bukan Adam yang meminta, ya. Bukan Adam yang meminta supaya dia sujud kepada Adam, tidak. Suami pun wajib ditaati adalah karena Allah yang memerintahkan kaum ibu. Ketika ibu-ibu melanggar kepada suaminya, ya, keras kepada suaminya, melawan suaminya, yang ibu langgar itu bukan perintah suami, pada hakikatnya adalah aturan dari Allah. Ibu sedang melanggar kepada Allah yang menciptakan ibu-ibu, yang memberi rezeki ibu-ibu, yang memberikan kenikmatan kepada kita sekalian. Ini yang harus difahami, ya. Kedua, sifat yang kedua dari wanita salihah, wanita yang baik ini, annaha tuti'u zawjaha fi ghairi ma'siyatillah li'annahu la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Bahwasanya seorang istri taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya, bukan dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah, yang tadi juga sudah kita singgung. Bukan dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah, yaitu bukan dalam perkara durhaka kepada Allah. Makanya bagi suami juga perlu tahu syariat. Jangan-jangan nanti si suami memerintahkan kepada istri sesuatu yang dilarang oleh Allah, atau melarang istri dari perkara yang diwajibkan oleh Allah. Ya, maka tidak boleh memerintahkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah atau melarang apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada seorang wanita. Maka laki-laki pun harus tahu batas-batas yang merupakan hak dia kepada istrinya. Kemudian dengan kepatuhan, dengan ketaatan istri kepada suami, maka akan tegaklah rumah tangga dengan baik. Rumah tangga berjalan dengan baik, ya. Kalau rumah tangga itu tidak diisi dengan kepatuhan, ketaatan istri kepada suami, rumah tangga enggak bisa berjalan dengan baik. Umpamanya pagi ketika akan berangkat, ya, si bapak berangkat kerja, kemudian si istri tinggal di rumah. Kata bapaknya, nanti jam 12 siang, ya, bapak pulang makan siang di rumah. Kata istrinya, oh enggak bisa, saya lagi ada urusan, ada bisnis sama kawan, ya, enggak bisa, saya enggak sempat jam 12 di rumah. Kalau mau jam 3, mungkin saya ada waktu jam 3, itu pun paling cepat, nanti tak teleponlah, kalau nanti bisa saya kasih tahu, kalau enggak ya sabarlah. Kalau begitu rumah tangga enggak bisa jalan, ya kan bu? Enggak bisa jalan rumah tangga dengan baik. Bapak-bapak, saya yakin bu, kalau begitu kondisi istrinya, kalau gini kayaknya cari yang lain lebih cocok juga ini. Ya, nanti pulang sore, ya, istri enggak ada. Tanya anak-anak, mana ibu? Mana Umi? Oh, Umi tadi pergi. Kemana? Katanya mau ke Lampung, ada urusan rapat di Lampung. Ya, nah, ini kan bahaya seperti ini. Jadi kalau tidak ada kepemimpinan, rumah tangga itu kalau tidak teratur, maka enggak bisa jalan baik. Kalau mau teratur, harus ada yang ngatur. Ya kan? Kalau kita berdua, bertiga, berempat, kalau enggak ada yang dipercaya, enggak ada yang diangkat untuk ngatur, semua mau sendiri-sendiri, enggak jalan. Enggak ada masyarakat namanya. Maka oleh sebab itu, Allah mengangkat suami jadi pemimpin di rumah tangga, bukan istri jadi pemimpinnya. Si suami jadi pemimpin. Kadang-kadang
zaman sekarang ini kan kaum wanita banyak menuntut yaitu persamaan derajat. Katanya sama derajat, persamaan derajat. Memang Bu, memang Pak, laki-laki dan wanita dari asal kejadiannya sudah berbeda. Ketika bapak-bapak lahir, kaum laki-laki lahir, potong kambing berapa ekor? Hah? Dua, kalau mampu. Kalau perempuan lahir, potong kambingnya berapa? Satu, itu aja udah beda. Iya kan? Itu aja udah beda. Kalau orang menikah, kan diperlukan wali. Ya? Walinya siapa? Laki-laki atau perempuan? Ganti perempuan aja kenapa? Orang dia punya anak kok. Bahkan dia bilang, anakku semenjak lahir dan dibesarkan, ku susui 2 tahun, ku pelihara sampai besar. Masa aku gak berhak? Aku lebih tahu tentang dia. Mestinya kan demikian, derajat sama kok sama suami. Tapi persamaan derajat, udah ibunya aja jadi wali udah. Berani gak ibu menikahkan anak ibu aja jadi wali, gak usah suami? Berani? Gak berani, kenapa? Haram. Gak sah pernikahannya. Jadi saksi, kan 2 orang saksi, laki-laki atau perempuan? Ya, laki-laki. Kalau wanita jadi saksi, wanita jadi saksi suatu hal, ada umpamanya utang piutang, ya, diangkat saksi, ya, wanita. Itu kalau laki-laki 1, perempuannya berapa? 2 imbangnya. Jadi enggak bisa sama, enggak bisa sama memang. Dan kalau mau disamakan hak dan kewajiban laki-laki dan wanita, saya yakin ibu juga enggak mau. Ya, ibu-ibu juga enggak mau. Nanti kalau mau nikah juga tawar-menawar dulu ini, siapa yang ngasih mahar? Hah? Laki-laki atau wanita? Hah? Laki-laki. Macam mana kalau laki-lakinya? Kan derajat kita udah sama sekarang ini semenjak masuk pengaruh barat. Udahlah kamu aja yang bayar mahar aku. Aku yang terima sekali-sekali gitu. Ya? Enggak bisa juga. Jadi memang beda, berbeda hak, berbeda kewajiban, tapi sama-sama berhak mendapatkan kemuliaan. Dan indahnya pergaulan hidup, indahnya pergaulan hidup di dunia, dan indahnya rumah tangga apabila si suami tahu bahwa dia pemimpin dan si istri tahu bahwa dia adalah orang yang dipimpin. Kalau ini tidak berjalan, rumah tangga akan berantakan. Ya, menunggu runtuhnya tiang-tiang rumah tangga tersebut. Ya? Jadi sesuatu yang sangat bertentangan dengan Islam, tuntutan wanita yang katanya persamaan derajat. Itu tidak mungkin. Sampai kapanpun tidak mungkin. Ya? Yang ketiga, ya, yang ketiga sifat dari wanita salihah adalah mahabbatuha li zaujiha, yaitu seorang istri wanita salihah dia cinta kepada suaminya. Ya, dia cinta kepada suaminya. Dan kecintaan ini adalah merupakan salah satu sebab kuat dan langgengnya rumah tangga. Ya, kalau si suami sudah enggak cinta kepada istrinya dan si istri sudah benci kepada suaminya, ya, rumah tangga ini sudah retak. Ya, ini sudah rusak. Enggak ada lagi kenikmatan di rumah tangga. Maka termasuk sendi-sendi kebahagiaan di dalam hidup berumah tangga, wanita itu cinta kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul waludal waduda fa inni mukathiru bikumul umam yaumal qiyamah." Kata Nabi, "Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang subur dan wanita-wanita yang penyayang. Wanita-wanita penuh cinta." Al-walud subur. Ya.
yaitu suka banyak keturunan. Wanita-wanita yang senang dengan anak-anak keturunannya. Wanita-wanita yang subur, begitu. Kata para ulama di antaranya Syekh Utsaimin mengatakan itu dapat diketahui ya, kalau dia masih gadis umpamanya bisa diketahui dari keturunannya, dari kakaknya, dari adiknya, dari ibunya. Dan sebagian juga mengatakan yang dimaksud dengan ini juga adalah bahwasanya dia suka untuk memiliki keturunan yang banyak, bukan anti dengan keturunan. Kadang-kadang ada ibu-ibu baru saja sudah nikah, baru aja nikah sudah ya menahan dulu, enggak usah hamil. Nikahnya mau cepat, hamilnya mau nanti-nantilah 4 tahun, 5 tahun lagi. Ya, enggak begitu tertarik punya keturunan. Ini tidak baik. Itu tanda sifat-sifat wanita yang kurang bagus. Tidak menginginkan dan tidak mencintai anak-anak. Salah satu sifat wanita salihah adalah subur, senang dengan anak-anaknya. Al-wadud memiliki kecintaan dan penyayang. Sayang kepada suaminya, ya, penyayang kepada suami, penyayang kepada keluarga, penyayang kepada anak-anaknya. Ini sifat wanita salihah. Ya, dia cinta kepada suaminya, sayang kepada suaminya, ya. Wanita yang penyayang kepada suami ini ya bukan hanya sekadar menuntut haknya dari suaminya, tapi dia lebih mengedepankan kewajiban dia kepada suaminya, kewajiban yang harus dia tunaikan kepada suaminya, hak-hak suaminya. Seorang wanita yang salihah lebih perhatian dan dengan kewajibannya dibandingkan dengan hak yang akan diperolehnya. Kadang-kadang kaum wanita kebanyakan cuman yang banyak perhatiannya kepada haknya. Dia banyak menyalahkan dan menuntut suami yang dianggap kurang perhatian kepada istri, tapi kewajiban dia kepada suaminya justru kadang-kadang banyak yang dilalaikan. Yang sebaiknya sebagai seorang muslim, baik laki-laki ataupun wanita, kita itu lebih peduli dengan kewajiban kita, ya. Kita itu lebih peduli dengan kewajiban kita. Begitu juga laki-laki, lebih peduli dengan kewajiban daripada hak yang akan kita peroleh dari istri. Sebab apa yang akan kita peroleh, toh Allah yang akan memberinya. Ya, Allah yang akan memberikan kepada kita. Baik itu melalui istri, melalui suami, melalui anak, melalui orang tua, melalui jiran, melalui tetangga, semua kebaikan diperoleh, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu sebab saja. Bisa jadi ketika suami kurang baik kepada istri, itu bisa jadi iqab atau hukuman Allah kepada seorang istri yang mungkin melanggar beberapa kewajibannya. Ya, maka oleh sebab itu hendaknya kita lebih mengkedepankan kewajiban yang akan kita tunaikan. Kenapa? Karena yang dihisab di akhirat itu adalah berkaitan dengan tanggung jawab kita. Itu yang akan dihisab, yang akan dibalasi kita dengannya. Adapun hak kita, kalau kita tidak peroleh, kita tidak ditanya di hari kiamat, kan begitu? Seorang suami tidak diminta tanggung jawab di akhirat tentang haknya yang tidak dia terima dari istrinya. Seorang istri juga demikian, tapi kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap kita di rumah tangga melandasi kehidupan rumah tangga dengan cinta dan kasih sayang. Ya, yeah? Jadi seorang istri juga memiliki cinta kepada suami. Artinya apa? Hatinya itu selalu terpaut kepada suaminya. Kan tahu bagaimana seorang yang mencintai, ya? Yeah? Hatinya selalu terpaut kepada orang yang dia cintai. Seorang ibu yang cinta kepada anaknya, hatinya terpaut kepada anaknya. Seorang ayah yang cinta kepada anaknya, hatinya terpaut kepada anaknya. Seorang istri yang cinta kepada suaminya, hatinya selalu terpaut dan memuliakan ya suaminya. Ini sifat wanita salihah. Ya, dia memiliki cinta kepada suaminya. Oleh sebab itu seorang wanita wajib menumbuhkan dan memelihara perasaan cinta di dalam hatinya kepada suaminya. Karena suami itu adalah pemberian Allah untuk dia. Ya, suami adalah pemberian Allah untuk seorang wanita. Di antara bukti cinta seorang wanita kepada suaminya adalah yaitu ta'alluquha bizaujuha, keterikatan batinnya kepada suaminya, ya, terikat hatinya,
terikat jiwanya kepada suaminya. Ya, dia merasa terikat hatinya kepada suaminya. Begitu. Sebab kadang-kadang kita ini tidak sebelum menikah terikat sekali hatinya gitu. Ya, sesudah menikah ya sudah tak ada apa-apanya lagi. Apalagi sudah lama, anak sudah banyak. Ya, enggak ketemu bertahun-tahun pun enggak masalah gitu. Ya, enggak ada lagi rasa gitu. Ini tidak baik. Jadi keterikatan hati kepada suaminya, ini tanda cintanya kepada suaminya. Dan kemudian ya, rasa bersyukur kepada Allah atas keberadaan rumah tangganya, keberadaan suaminya. Ya, istri yang cinta kepada suaminya ini, dia bersyukur dengan keberadaan suaminya, senang dengan keberadaan suaminya, tenang dengan keberadaan suaminya, puas terhadap keberadaan suaminya. Ini juga tugas bagi kaum laki-laki. Bagaimana dia bisa menjadi seorang suami yang disayang, yang dicinta, yang dirindu oleh istrinya. Tidak mungkin kan kalau suami asik main pukul, main bentak di rumah, dia kemudian jadi seorang suami yang dirindukan, yang disayang, yang terikat hati istri kepadanya. Kan tidak mungkin. Ya, pokoknya asal sama di rumah, kalaupun tidak pukul, paling tidak bentak. Hah? Tak sepi dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana istrinya bisa sayang sama dia? Ya, maka jadilah suami-suami yang baik, yang mencintai istri, yang lembut kepada istri. Ya, sebagaimana kata Nabi, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya, dan aku orang yang terbaik di antara kalian, di antara kita semua kepada istriku. Ya, jadi laki-laki yang baik, suami yang baik adalah suami yaitu yang baik bersikap kepada istrinya, yang santun, yang sayang, yang lembut, yang peduli kepada istrinya. Begitu. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, sifat-sifat daripada wanita salihah yang akan mengundang ridho suami. Karena ridho suami sesuatu yang dibutuhkan, maka sifat yang keempat dari seorang wanita salihah untuk bisa mendapatkan ridho suaminya, dan dengan itu dia akan mendapatkan ridho Allah adalah, yaitu musara'atuha ila talabi mardati zaujuha, zaujiha. Yaitu bersegeranya seorang istri, ya, bersegeranya seorang istri untuk berusaha mendapatkan ridho dari suaminya. Ya, seorang istri yang salihah selalu menjaga yaitu ridho suami kepada dirinya. Dia tidak menginginkan sesaat pun suaminya berada dalam kemarahan dan kebencian kepadanya. Ini perkara yang sangat diawasi oleh seorang istri yang baik, ya. Seorang istri yang baik sepanjang saat dia memperhatikan gerak-gerik suaminya, ya, bahasa suaminya, kemudian mungkin gerak mata suaminya, tanda-tanda kekurang puasan, tanda-tanda kurang yaitu berkenan suaminya kepada dirinya, ini sangat diperhatikan oleh seorang istri. Kenapa? Karena dia sangat khawatir dan dia sangat takut kalau-kalau suaminya tidak ridho kepadanya. Ya, dia sangat yaitu bersegera untuk berusaha mendapatkan ridho suaminya kepada dirinya. Idza aghdabahu syai'un minha, kalau ada suatu perbuatan dia si istri ini, mungkin perkataannya, mungkin perbuatannya yang mengundang marah suaminya. Karena perbuatannya, karena perkataannya suaminya terpancing marah, maka si istri yang salihah bersegera secepat mungkin memperbaiki keadaan. Bagaimana hilang marah suaminya? Bagaimana dia bisa meredam marah suaminya supaya suaminya tetap ridho kepadanya? Fa'an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ala ukhbirukum binisaikum fil jannati
Qulna bala ya Rasulullah. Qala wadudun waludun idza ghutibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadika la aqtahilla bighamdin hatta tarda. Rawahu At-Tabrani. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Maukah kamu sekalian," kata Nabi, "aku kabarkan kepada kalian," yaitu para sahabat ya, "sukakah kalian aku kabarkan kepada kalian," kata Nabi, "tentang istri-istri kalian fil jannah, di dalam surga." Ya, itu ini apa? Menunjukkan istri-istri calon penghuni surga. Ya. Nabi di sini memberi kabar gembira kepada kaum laki-laki, kemudian ya, memberikan pelajaran kepada kaum wanita. Ya, memberi kabar gembira kepada kaum laki-laki dan memberi nasihat kepada kaum wanita, sekaligus kabar gembira untuk wanita. Kabar gembira kepada kaum laki-laki adalah yaitu memberitahu tentang sifat-sifat istri-istri yang membahagiakan. Kemudian nasihat kepada wanita adalah perkara-perkara yang harus dijaga, yang harus diamalkan bila kaum wanita ingin menjadi wanita surga. Ketiga, kabar gembira dari Nabi kepada wanita bahwasanya dia bakal masuk surga jika beberapa perkara ada pada dirinya. Kata Nabi, "Maukah kalian aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga?" Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah." "Benar, iya ya Rasulullah, mau kami ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Waludun." Pertama, sifat istri kalian itu yang calon penghuni surga, waludun, itu adalah wanita yang subur, yang suka dengan banyak keturunan. Ya, kadang-kadang ibu-ibu enggak, aku anakku dua aja, enggak mau aku lebih, capek ngurusnya. Nah, ini salah satu sifat kurang baik wanita salihah. Anak itu bu, pak, makin banyak makin baik, bagus. Kecuali Allah yang mentakdirkan sedikit, enggak ada dosa bagi ibu dan bapak. Kalau Allah beri peluang banyak, lebih bagus. Kenapa? Pertama, anak itu ladang amal. Ya kan? Kenapa? Karena anak itu atas usaha kalian. Maka seluruh amal baik yang dilakukan oleh anak, pahalanya mengalir kepada ayah bunda. Semua amal baik yang dilakukan anak, pahalanya mengalir kepada ayah bunda. Ya, ibu sudah meninggal, ayah sudah meninggal, ada anak banyak, amal-amal kebajikannya, pahalanya mengalir kepada ibu. Mau punya anak 1 atau 15? Kalau dari sisi pahalanya, ibu-ibu pengennya 15. Kalau dari sisi pekerjaannya, ibu-ibu pengennya 1 aja. Iya kan? Kemudian juga kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salatin." Kalau mati seorang anak Adam, putus amal kebajikannya. Salat enggak bisa lagi, puasa enggak bisa lagi, zakat infak tak bisa lagi, infak tak bisa lagi. Ya, putus amalannya kecuali 3 yang tetap mengalir terus. Salah satu di antaranya waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Kalau yang tadi berkait dengan amalan anak, sekarang doa anak. Coba bayangkan ayah ibu sekalian, dari semenjak kita masih hidup sampai kita sudah meninggal, banyak tangan yang menadah ke langit kepada Allah meminta ayahnya, ibunya diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga, dibebaskan dari azab kubur, diselamatkan dari neraka.
tanpa ibu aminkan sekalipun sudah diaminkan oleh para malaikat. Senang enggak? Senang kita. Anak-anak itu ladang amal, ladang yang sangat subur, tempat yang banyak kita bisa beramal. Maka wanita yang baik adalah wanita yang penyayang kepada anak-anaknya. Ya, suka kepada anak-anaknya. Dan kemudian didik anak-anak juga, ini juga pahala. Ayah dan ibu mendidik anak, punya anak 15, 10 laki-laki, 5 perempuan, 10 laki-laki jadi syekh, jadi ustaz, jadi pedagang yang sukses, yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, jadi wanita-wanita salihah, menyenangkan suami-suaminya. Ya, kan senang ibu-ibu, senang bapak-bapak. Ya, dididik dia. Nah, usaha mendidiknya pahala, memberi nafkahnya pahala. Ibu-ibu menyusukan 15 anak umpamanya atau 8 anak, berapa banyak pahalanya? Kan berat. Iya, surga itu mahal. Iya kan? Begitu. Ya. Daripada memikul pedang untuk meraih surga. Ya. Kemudian wadudun penyayang. Ya, jangan anak cuma 2 itu pun kena bentak, kena pukul aja. Anak 3 setiap hari bilang muak nengok anak. Capek aku nengok kau ini, tingkah laku kau ini. Cuma 3 udah capek. Sesak napas ya, nengok anak, anak 3. Mana kesabaran, Bu? Mana sayangnya? Kalaupun dia kadang-kadang ada nakalnya, ya itulah seninya di dalam mendidik anak. Butuh kesabaran. Ya, nikmatilah usaha mendidik anak itu begitu. Ya. Jangan anak dianggap sebagai beban saja. Anggaplah anak itu adalah kawan-kawan kita, teman-teman kita menuju surga supaya rumah tangga terasa indah begitu. Ya. Ya, kadang-kadang ibu-ibu kalau anak-anak udah besar-besar baru bangga, anak saya satu di Palembang, satu di Jakarta, satu di Manado, tinggal keliling saja. Kalau dulu waktu kecil, wah. Ya. Jadi namun anak itu kan memang enggak langsung jadi dokter, enggak langsung jadi ulama, butuh pendidikan, butuh tanggung jawab, ya. Maka anak-anak itu ladang amal, sayangilah anak-anak. Jadi sifat wanita salihah al-wadud. Ya, yaitu penyayang. Ya. Kemudian kata Nabi, kalau ada sesuatu, kata Nabi, dia digang apa namanya? Dia mengganggu suaminya, artinya ada kesalahan dia. Mungkin dia salah ngomong, mungkin dia salah bersikap, nampak tanda tak enak pada suaminya. Maka dia sibuk. Bagaimana caranya? Dia akan berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, ini tanganku, ya. Ini tanganku. Aku letakkan di bawah tanganmu." Ya. "Dan aku tidak akan pernah bisa memejamkan mata sebelum engkau ridho kepadaku, wahai suamiku." Artinya, kalau memang aku salah, ikutlah aku. Kalau aku salah, hukumlah aku. Ya. Siap dihukum demi untuk meraih ridho suaminya. Ada ibu-ibu yang menawarkan diri begitu sama suami, udah pernah? Ya. Pernah enggak ibu berbuat salah kepada suami? Pernah enggak, Bu? Pernah. Enggak ada? Pernah kan? Banyak pun. Pernah enggak begitu minta maaf kepada suami? Ayah, bang, pak, maafkan adik, udah terlanjur, berkata agak tinggi, bersuara agak tinggi, ini dosa bagi adik, dan adik enggak bisa tidur sampai abang memaafkan. Kalau abang mau pukul-pukul, kalau abang mau, apa namanya, ya marahi-marahilah. Yang penting, jangan abang kemudian benci sama aku. Maafkan aku, ridhoi aku. Sebab kenapa? Kata Nabi, ayyum ra'atin matat wa zawjuha radin an hadakhalatil jannah. Wanita manapun, kalau dia meninggal, suaminya ridho, dia masuk surga. Yang ditakutkan apa? Dia meninggal, suaminya murka. Ya, sedang murka kepadanya. Nah, ini kan tidak baik, ini berbahaya. Kematian siapa yang tahu kapan datangnya? Tidak ada yang tahu. Makanya, seorang wanita solehah paling takut, paling
paling khawatir berada dalam situasi suaminya sedang marah sama dia. Ini kadang-kadang sampai semingguan tak teguran tahan. Ya kan? Semingguan sama-sama menahan diri. Tahan. Ya? Nah ini malah tidak baik. Ya? Jadi maka kata Nabi, wanita salihah itu kalau dia suaminya marah, maka dia akan letakkan tangannya ya di tangan suaminya dan mengatakan, aku tidak akan bisa tidur, tak bisa pejamkan mata sampai engkau ridho kepada aku. Ini enggak enak aja tidur sampai pagi. Udah pagi sampai sore lagi tidur lagi, siang pun tidur, malam nanti tidur lagi, enggak ada masalah aja sama dia. Ya, padahal dia tahu suaminya marah, enggak ada problem. Bantailah situ mau marah, ya. Nah, berapa tahan dia marah sama aku? Macam enak dia aja, awak aja yang mungkin dia. Nah, kalau begini itu namanya bukan ibu-ibu penyayang, bukan wanita penyayang. Jauh dari sifat wanita salihah. Enggak jadi perhiasan lagi kan? Enggak jadi perhiasan yang indah. Kusam sudah perhiasannya. Ya? Kemudian termasuk di antara sifat istri yang salihah berikutnya yang kelima yaitu adalah khidmatu ya khidmatu zaujiha wa khidmatu duyufihi fi hududil ma'ruf, yaitu termasuk di antara sifat yang baik bagi wanita salihah adalah dia berkhidmat kepada suaminya. Berkhidmat ini artinya adalah melayani. Dia melayani suaminya dengan pelayanan terbaik. Nah, begitu ya. Makannya, minumnya, pakaiannya, rumahnya, kebersihan rumahnya, kerapian rumahnya, menjaga anak-anaknya, itu semua bentuk khidmat istri kepada suami. Ya, khidmat istri kepada suami, pelayanan terbaik ya seorang istri kepada suami. Khidmat itu pelayanan. Khadim kan pembantu ya. Khadim itu pembantu. Artinya orang yang melayani kepentingan. Kan banyak orang pakai pembantu, itu namanya khadim ya. Lain dengan budak ya. Khadim pembantu. Apa kebutuhan dia melayani. Maka seorang istri dikatakan wajib berkhidmat kepada suaminya, melayani suaminya. Ya, memperhatikan makan suaminya. Seorang istri yang baik, istri yang cinta kepada suami, dia tahu kapan suaminya lapar, kapan suaminya butuh bantuan dia. Dia sangat tahu, dia sangat mengerti. Karena puluhan tahun umpamanya hidup bersamaan, tahu betul keadaan suaminya. Ya, tahu kebutuhannya, tahu kebiasaan-kebiasaannya, tahu keinginan-keinginannya. Maka istri yang baik ini selalu menjaga ya suaminya, selalu perhatian apa kira-kira yang membuat suaminya menjadi ridho, menjadi senang, menjadi bahagia, menjadi nyaman di rumahnya. Ini kadang-kadang ibu tidak, suami pergi salah. Dibilang suami gak peduli, asyik pergi aja di rumah. Suami di rumah salah, karena selalu diganggu dengan lisannya. Ya, jadi seorang istri yang baik itu banyak berkhidmat kepada suaminya. Ya, kemudian juga berkhidmat di dalam melayani tamu-tamu suaminya. Khidmatu duyufihi. Dia melayani tamu-tamu suaminya. Ya, menyediakan makan untuk tamunya, menyediakan minum untuk tamunya, menghargai tamu. Karena di antara tanda-tanda orang beriman, di antaranya adalah memuliakan tamu. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dayfahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, ya, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Ini menunjukkan bahwa memuliakan tamu merupakan amal saleh.
amal yang sangat tinggi. Dan dalam pandangan Allah, Allah memuliakan orang-orang yang memuliakan tamu. Maka oleh sebab itu, jika seorang suami kedatangan tamu demi untuk menjaga marwah suami, memuliakan suami, menjaga harkat dan martabat rumah tangga sebagai rumah tangga yang baik, si istri sebagai pelayan di rumah berusaha dengan sebaik-baiknya melayani tamu suaminya dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi ini adalah merupakan sifat istri yang baik. Berikutnya adalah yaitu selalu berkhidmat kepada suaminya dan berkhidmat kepada tamu-tamu atau melayani tamu-tamu daripada ya suaminya. Ya. Kemudian yang keenam, sifat wanita salihah yang keenam, al-muhafazatu. Al-muhafizatu ala mali zawjiha fala tunfiqu minhu illa bi ilmihi wala tatasaddaq minhu illa bi idznihi. Ya. Illa idza kana bakhilan fata'khudhu min malihi bighairi ilmihi biqadari hajatiha wa hajati auladiha. Yang keenam adalah yaitu menjaga ya, memelihara harta suaminya, ya, menjaga harta suaminya, tidak menginfakkan harta suaminya kecuali sepengetahuan suaminya, tidak bersedekah dengan harta suaminya kecuali seizin istri, seizin suaminya. Kecuali, ada kecualinya ya, kecuali kalau suami bakhil. Bakhil di sini artinya seorang suami mampu tapi tidak mencukupi kebutuhan yang mendasar terhadap anak istri. Maka boleh bagi istri untuk mengambil harta suaminya tanpa izin suaminya sebatas kebutuhan dia dan kebutuhan untuk kemaslahatan anak-anaknya. Ya, kalau suaminya bakhil, tidak memenuhi kewajibannya, padahal dia mampu, hartanya ada. Tapi kalau tidak dia bakhil, ya, adapun seorang suami yang sudah memenuhi kebutuhan istrinya, maka seorang istri wajib menjaga harta suaminya. Karena tatkala suaminya pergi kan si istri yang di rumah. Maka kalau seorang suami pergi, kewajiban istri itu ada tiga. Pertama, menjaga dirinya. Ya, menjaga dirinya. Jangan melakukan perbuatan yang salah, perbuatan dosa. Kedua, menjaga yaitu anak-anak dari suaminya. Kemudian menjaga harta suaminya. Ya, termasuk dalam menjaga dirinya, harta suaminya dan anak-anaknya, termasuk dalam menjaga nama baik keluarga. Ya, menjaga nama baik keluarga. Termasuk nama suaminya. Nah, seorang istri umpamanya yang suka bercerita dengan kawan-kawannya tentang kekurangan suami, ini adalah istri yang tidak amanah. Nanti ada bagiannya, ada apa-apanya, ada sifat-sifat tentang ini ya. Itu istri tidak amanah. Jadi seorang istri wajib menjaga harta suaminya, ya. Dia harus menjaga harta suaminya. Sebagaimana yaitu dalam hadis yang disebutkan bahwasanya wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Kalau suaminya pergi, maka dia ya, dia menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Menjaga dirinya dan harta suaminya. Kalau dirinya tidak terjaga, berarti juga dia merusak suaminya. Karena merusak rumah tangga. Kalau harta suami tidak dijaga, berarti dia telah merusak rumah tangganya. Jadi seorang istri ya tidak boleh sembarangan belanja. Kadang-kadang tidak, suami pergi, datang tukang kredit. Ya. Si istri belanja semaunya. Nanti tahu-tahu ketika suami duduk-duduk di rumah sore hari, di teras rumah, datang tukang kredit menagih. Ya, suami enggak tahu-tahu datang tagihan, ya, 2 juta, 3 juta,
uang apa? Ya tapi istri bapak kemarin ngambil ini lagi 9 juta, setiap bulan bayarannya 1,5 juta. Tanpa sepengetahuan suami, ini tidak baik. Ya, ini tidak benar. Ini wajib menjaga yaitu harta suaminya dan juga menjaga dirinya. Kemudian sifat yang ketujuh adalah mendidik dan menjaga anak-anaknya, ya, mendidik dan menjaga anak-anaknya, menjaga kemaslahatan anaknya, menjaga kebersihan anaknya, menjaga kesehatan anaknya, menjaga ibadah anak-anaknya, ya, kemudian mendidik anaknya, memberi ilmu kepada anaknya, mengajari anak membaca Iqra, mengajari anak membaca Al-Quran, mengajari anak praktek-praktek ibadah. Ini semua menjadi tanggung jawab ibu-ibu. Jangan ada keluarga kaum muslimin yang anak-anaknya tidak pandai baca Quran. Ya, apa pekerjaan ibu-ibu di rumah, Bu? Didik anak-anak kita membaca Al-Quran, ya. Ibadah, sholat, tuntun dia untuk beribadah kepada Allah. Ajarkan kepadanya akhlak-akhlak yang mulia, tingkah laku yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama. Ya, sebelum dia keluar dari rumah menimba ilmu di luar rumahnya, di dalam rumah si anak ini sudah dididik, sudah dituntun oleh ayah bunda, dan yang paling banyak menghadapinya adalah kaum ibu karena dia di rumah. Ya. Ibu-ibu itu adalah madrasah awal. Harus bisa jadi guru terhadap anak-anaknya. Maka kaum bapak pun berarti berkewajiban mendidik istri supaya bisa jadi guru. Ya, ada pengkaderan guru di rumah, pengkaderan guru di rumah. Ya, para kaum bapak sesuami bisa mendidik istri jadi guru. Arahkan istri kita menjadi guru terhadap anak-anaknya. Begitu. Jadi artinya apa? Di rumah tangga kaum muslimin ini itu ada pendidikan, ada terbiah. Jangan siang mencari nafkah, malam cuma nonton sinetron. Kapan anak-anak mendapat pendidikan? Kapan suami istri berbicara tentang agama? Bahkan kadang-kadang bangun tidur, trek, hidup TV, nyanyi, dangdut, segala macam, berangkat semua mati, begitu pulang hidup, ya, itu saja cuma alasan hiburan. Anak-anak tak perhatikan, bicara suami istri pun jarang, komunikasi jarang, ya. Nah, ini tidak baik rumah tangga seperti ini, tidak kuat rumah tangga seperti itu. Mari kita didik anak-anak kita dengan baik. Antara suami istri pun, ya, saya menganjurkan bapak ibu dan anak-anak, coba buat majelis pengajian di rumah. Oh, saya kan bukan ustaz, enggak apa-apa. Bapak baca Quran, suruh istri mendengar. Istri suruh baca, bapak simak. Anak suruh baca Quran, bapak simak. Nah, bapak kemudian bacakan satu ayat, bacakan artinya, kasih tahu anak istri. Nanti si ibu pun bisa menghidupkan kepada anak-anaknya. Tatkala bapak-bapak tidak ada, bacakan satu hadis, dua hadis kepada anak, ya, perdengarkan kepada anak. Adakan majelis ilmu di rumah. Kita rumah kaum muslimin, Al-Quran dan hadis Nabi petunjuk kehidupan. Sejauh mana kaum muslimin sudah membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi sebagai tuntunannya. Macam mana kita bisa kembali kepada Islam? Nanti ketika kita lihat orang beramal beda dengan kita, kita bilang sudah muncul pula aliran baru. Padahal bukan aliran itu yang baru, kita yang belum belajar. Ya, oleh sebab itu mari Bapak Ibu sekalian, ya, kita kembali kepada Islam secara benar, begitu, ya, dengan benar. Itu yang ketujuh, karena waktunya sudah dekat, ya. Kemudian yang kedelapan, siyanatu irdihi fi ghaibatihi fala tatakallamu fihi wala tahkiruhu amaman nisa, ya. Menjaga kehormatan dan kemuliaan suami, ya. Menjaga kehormatan dan kemuliaan suami. Jangan bicara kepada kawan, kepada tetangga, kepada keluarga, membicarakan kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan suami. Ini bukan tipe wanita baik, ya, bukan tipe wanita baik. Kadang-kadang SMS-an sama akhwat lain, WA, Facebook, macam mana suamimu,
ya, suamiku kayak gini, menunjukkan kekurangan-kekurangan suamiku. Enak kali kamu ya punya suami sebaik itu, kalau akulah punya suami seperti itu. Akhirnya dalam pandangan mereka, suami kita ini sudah jelek, ini sudah merusak kehormatan suami, dan itu tidak layak. Nah, kalau ghibah itu haram hukumnya kepada orang lain, bagaimana kalau seorang istri mengghibah suaminya? Bagaimana kalau suami mengghibah istrinya? Ini tidak baik. Sangat-sangat tidak baik, ya. Oleh sebab itu, jagalah kemuliaan rumah tangga. Suami, jagalah kemuliaan kehormatan istri. Si istri, jagalah kemuliaan dan kehormatan suami, dan jaga kehormatan rumah tangga bersama-sama. Kemudian yang kesembilan, dan ini adalah terakhir, i'anatuhu ala fi'lil khairi min birrin wa sadaqatin wa ihsanin wa da'watin, ya, wa nahwi dzalika. Menolong suami, ya, istri yang baik, istri yang salihah, membantu suami untuk melakukan yang baik-baik. Jadi kalau suami mau melakukan yang baik-baik, itu dibantu, ditolong, dimudahkan, didoakan, disemangati begitu. Apalagi untuk menuntut ilmu, untuk ngaji. Ibu-ibu mestinya semangat kalau dengar bapak-bapak mau pergi ngaji. Kemana pak? Mau pergi ngaji? Oh bagus sekali. Nanti tolong catat pak pengajiannya, kasih tahu adik nanti sampai di rumah ya pak. Ada enggak? Saya tanya sama bapak-bapak ikhwan. Ada enggak istri antum, istri bapak-bapak yang berpesan seperti itu ketika antum mau datang pergi ngaji? Ada enggak yang pesan? Tolong catat, tolong rekam, nanti kasih tahu adik. Ada enggak? Tolong tunjuk tangan. Mana yang ada pernah dipesan nih? Hah? Ada alhamdulillah, tapi enggak banyak. Hah? Kok enggak pesan, Bu? Ibu kan pemanya enggak hadir, pesan sama abang, pesan sama suami, tolong bang dicatat supaya kita sama-sama masuk surga. Kasih tahu adik nanti. Ya? Nah, begitu mestinya. Jadi mari kita sama menolong untuk kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong untuk hal yang baik, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara, ya, bukan seluruhnya, di antara sifat-sifat wanita yang salihah. Saya yakin kalau sifat yang sembilan ini tadi ada dimiliki seorang istri, ini bapak-bapak para ikhwan sekalian pasti senang punya istri seperti itu, ya. Kalau perlu mungkin belanja ditingkatkan, sesudah nampak baik begitu belanja jadi ditingkatkan. Kenapa? Saking senangnya, saking bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Suami istriku, asuh istriku semenjak ikut pengajian jadi jauh lebih baik. Nah, begitu, ya. Ya, demikian pelajaran kita pada hari ini. Mungkin selanjutnya akan kita sambung dengan tanya jawab. Ya. Baik, ini ada pertanyaan, coba kita perhatikan baik-baik. Bagaimana ini Ustaz? Aku sudah terlanjur kawin. Enggak terlanjur lah. Ya, enggak terlanjur. Ya. Aku sudah terlanjur kawin. Baru aku tahu, baru aku dengar, ya. Baru aku dengar ciri-ciri wanita salihah seperti ceramah Ustaz. Kayaknya istri aku tak ada ciri-ciri salihahnya. Wah, ini jujur kali bapak inilah. Kok kayaknya perasaan berat sudah lama dipikul begitu loh. Tapi enggak apa-apalah. Ya, sama-sama kita cari jalan keluarnya, solusinya, ya kan? Ya. Kayaknya istri aku tak ada ciri-ciri salihah. Boleh enggak aku cari yang lain, Mak? Ya, ibu-ibu sabar, Bu, ya. Enggak apa-apa, Bu, sabar, ya.
Ya. Di dalam pernikahan memang ya, Nabi mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi dengan dasar 4 pilihan. Ya, 5 liha, 1 mungkin karena hartanya. Boleh enggak menikahi wanita kaya? Boleh, enggak apa-apa. Ya, wali jamaliha dan karena kecantikannya. Ada orang menikahi wanita karena cantiknya. Boleh enggak milih istri yang cantik? Boleh. Kemudian wali hasabiha karena keturunan yang mulia. Boleh. Wali diniha dan karena agamanya. 4 ya. Fasfar bidzatid din. Maka pilihlah wanita yang beragama. Artinya yang bagus agamanya. Ini bukan berarti yang 3 dinafikan, itu tidak ya. Jadi kalau ada keempat-empatnya, Bapak sukses. Ya, cantik, kaya, mulia, taat kepada Allah, patuh kepada suami. Ya. Kalau ini barangkali Bapak pun tertutup matanya ke yang lain. Ya kan? Tapi kalaupun kurang kaya, ya, kalaupun kurang kaya, asalkan cantik, mulia dan beragama, enggak apa-apa. Kalaupun kurang cantik, tapi mungkin kaya, mulia dan beragama, tidak apa-apa. Atau kurang cantik dan miskin tapi mulia dan beragama, enggak apa-apa juga. Ya, namun yang tidak boleh tidak adalah agamanya. Ya, agamanya. Sebab dikatakan kalau tidak memperhatikan agamanya, ini membahayakan. Jadi berarti bagi yang belum berumah tangga, kaum laki-laki, kalau mau menikah, lihat dulu agamanya dan akhlaknya. Agamanya dan akhlaknya, begitu. Nah, bagi yang sudah berumah tangga, yang sudah punya istri, bagaimana? Alhamdulillah sudah punya istri. Tapi kok ciri-cirinya enggak seperti tadi? Berarti Anda punya kesempatan untuk beribadah dengan ibadah yang besar. Apa ibadahnya? Mendidik istri menjadi wanita salihah. Ya, itu wanita salihah yang dikejar-kejar para pemuda. Ini dia salihahnya kan bukan dibawa dari lahir kan? Enggak dibawa dari lahir, tidak. Siapa yang mendidiknya jadi salihah? Ayah ibunya kan? Ayah ibunya. Sekarang sampai di tangan antum karena pilihan antum. Ternyata belum salihah, belum bagus. Berarti Allah percayakan kepada antum untuk mendidik istri ini menjadi wanita salihah. Ya? Jika Anda berhasil, maka kata Nabi kan, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang kepada sesuatu yang baik, dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan orang itu. Nah, seorang suami mendidik istrinya yang belum salihah sampai menjadi salihah, Masya Allah, tabarakallah, betapa besar pahalanya. Pertama, pahala yaitu menyelamatkan wanita, mendidik istrinya. Yang kedua, pahala membantu orang tuanya menyelamatkan anaknya yang dulu kurang mendapatkan pendidikan. Besar pahalanya. Ya, jadi bukan berarti ya istri kita harus wah tukar cari yang lain, enggak begitu. Ya, kan kita mendidik istri itu, ya itu pahala. Jangan-jangan kurang salihah selama ini pun karena antum pun kurang perhatian. Ya kan, udah nyarinya dulu nggak mikirkan agamanya, udah dapat pun juga kurang peduli. Hari ini atau belakangan ini mulai ngaji, ya kan? Kita pun barunya mungkin solehnya dalam pandangan dia. Macam mana Ustaz? Aku udah terlanjur nikah dengan seorang laki-laki. Namun baru aku tahu ternyata harusnya pilih laki-laki yang soleh. Ternyata suamiku nggak soleh. Macam mana? Ya, malah untung lantung sebagai suami bisa mendidik dia. Istri payah mendidik suami, ya kan? Lebih berat kalau ibu-ibu terlanjur punya suami kurang saleh. Ini lebih berat lagi ujiannya, begitu. Daripada kita laki-laki punya istri kurang salihah. Jadi jangan tukar, jangan tukar Pak ya. Ini saya pesan, kalau ada kejadian nanti lapor ya. Ustaz, jadi juga ditukarnya Ustaz.
Jadi ya. Nah, begitu jangan tukar. Dididik baik-baik. Jadikan dia jadi wanita salihah. Dek, selama ini abang lupa dengan kewajiban abang. Atau abang memang belum tahu. Sekarang abang tahu kewajiban abang mendidik adik. Adik, bantu abang ya, dek. Adik sayangkan sama abang. Iya, bang. Awak cinta sama abang. Bantu abang ya. Ngapain, bang? Apa yang mau diangkat? Gak ada yang mau diangkat. Bantu abang, mari kita taat kepada Allah. Ngaji kita, dek. Oh, semangat. Ayo. Angkat banyak. Iya, kan? Gak ada masalah. Yang penting apa? Semuanya ketika kita mendapat petunjuk yang kita jalan dengan baik, maka itu adalah merupakan solusi terbaik, ya. Jadi enggak mesti aku cari yang lain, gitu ya. Ini pertanyaan dari kaum ibu. Bolehkah saya menolak pinangan seorang pria yang saleh, tetapi secara fisik saya tidak tertarik, bahkan saya tidak mungkin memiliki syahwat sedikit pun kepadanya. Nah, ini masalah ya. Ada seorang akhwat ya, dia dipinang oleh seorang laki-laki. Laki-laki saleh, bagus, patuh, rajin ke masjid, sholat berjamaah, bagus agamanya, bagus akhlaknya. Tapi wanita bilang dia tidak tertarik dengan fisik si laki-laki tersebut. Boleh enggak si wanita ini menolak pinangan dari laki-laki yang begini? Boleh enggak? Hah? Boleh. Ya? Boleh. Asal jangan, syaratnya, asal jangan nanti datang pinangan dari lelaki yang fisiknya menakjubkan, yang tak punya agama, kemudian aku diterima atau si akhwat ini terima. Nah, ini salah. Enggak apa-apa enggak terima pinangan, tapi carilah laki-laki yang lain yang mungkin fisiknya bisa menyenangkan tapi agamanya juga baik, dia juga soleh. Karena kesolehan seorang laki-laki lebih penting daripada ketampanan, walaupun kesolehan tidak mengharuskan mengabaikan ketampanan. Boleh saja seorang wanita memilih laki-laki yang tampan, seperti laki-laki boleh memilih wanita cantik. Tapi ingat, fasfar bidzatiddin. Ya. Perhatikan agamanya. Agamanya harus baik. Kalau tampan, wajahnya ganteng laki-lakinya, penghasilannya bagus pula, dan kemudian agamanya bagus, akhlak mulia, rezeki. Ya, yang punya suami seperti itu rezeki, yang punya menantu seperti itu rezeki. Bagi laki-laki yang tadi yang meminang enggak diterima, enggak apa-apa, sabar antum. Sabar, cari yang lain, ya. Mungkin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya. Berhusnuzon kepada Allah. Allah mungkin memberikan kepada antum yang terbaik untuk antum. Mungkin lebih cantik dari dia, mungkin lebih baik dari dia. Jangan kemudian terus minder, ah aku ini tidak tampan, tidak tampan, tidak gagah, enggak berani lagi minang setelah itu. Enggak. Pinang terus sampai dapat dengan syarat agamanya bagus. Si wanitanya mungkin nanti si akhwat tadi dapat laki-laki yang lebih baik agamanya dan lebih tampan orangnya dari laki-laki yang pertama datang. Dan si laki-laki tadi mungkin dapat akhwat lebih cantik dari yang dipinang pertama dan lebih taat kepada Allah. Itu mungkin. Ya, itu mungkin terjadi. Ketika Umar radhiyallahu an menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar, apakah diterima oleh Abu Bakar? Abu Bakar enggak terima. Ya. Umar ada merasa sedih. Abu Bakar tidak menerima anaknya. Ditawarkan kepada Utsman. Utsman tidak menerima. Anak Abu Bakar. Ya. Utsman tidak menerima. Ya, anaknya Umar, bukan anak Abu Bakar ya. Ya, baik, anaknya Umar. Ternyata hikmah yang tersimpan dalam hal ini, Hafsah anaknya Umar nikah dengan siapa? Dengan Rasulullah. Rasulullah mana lebih baik dari Abu Bakar dan Utsman? Rasulullah. Allah menikahkan Hafsah dengan Rasulullah. Kemudian, ya, Allah nikahkan Utsman
bukan dengan anak Umar tapi dengan anak Nabi. Begitu indahnya hikmah Allah. Ini apa pelajaran yang kita petik dari sini? Percayalah dengan kebijaksanaan Allah. Hikmah Allah maha sempurna. Pikiran kita sangat terbatas. Maka cukup bagi kita ketika kita punya pilihan, salat istikharah, minta pilihan kepada Allah. Pilihan Allah, pilihan terbaik, berhusnuzon kepada Allah. Hukumnya wajib. Nah, ya, jadi enggak ada kecil hati. Begitu. Ya? Ini yang dari aku. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila suami kita sudah meninggal, apa kita bisa berjumpa lagi nanti? Bagaimana kita bisa menjadi salihah sementara suami kita sudah meninggal? Nah, ya. Pertama, bagi seorang wanita yang suaminya sudah meninggal, bagaimana dia menjadi salihah? Taat kepada Allah, ya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian berbuat baik kepada suaminya. Bagaimana berbuat sebaik kepada suaminya? Banyak-banyak mendoakan suaminya yang sudah meninggal agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah, agar amal-amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu si wanita dapat menjadi wanita salihah. Bisakah dia berjumpa lagi dengan suaminya di akhirat? Bisa. Kalau mereka sama-sama orang beriman, maka lihat nanti firman Allah di Al-Qur'an surat At-Tur dari ayat 21 sampai ayat 28 tentang kebersamaan ayah dan anak-anaknya dan suami dengan istri di dalam surga nantinya, ya. Dikarenakan seseorang itu diikuti keimanan, seorang ayah yang diikuti oleh anaknya dengan keimanan, seorang suami yang diikuti oleh istrinya dengan keimanan. Bahkan disebutkan dalam tafsir ayat ini, ya, ingat ya, surat At-Tur ayat 21 sampai ayat 28, lihat nanti ya. Di situ tentang kebersamaan, ya, mereka di surga nanti, walaupun tingkat amalnya berbeda, oleh Allah nanti disamakan mereka sebagai kenikmatan untuk mereka. Mereka bisa berkumpul nanti dengan anak-anak mereka, dengan pasangan-pasangan mereka. Nah, berbahagialah wahai calon penduduk surga. Ya, jadi yang terpenting bagi kita itu adalah kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Apakah boleh hukumnya menikahi seorang muslim yang bukan ahli sunnah? Ya. Apakah boleh menikah dengan seorang yang bukan ahli sunnah? Ya, bukan ahli sunnah di sini berarti ahlul bid'ah. Ya, ahlul bid'ah adalah orang yang mengada-ngadakan agama. Kan begitu ya. Tapi di sini hati-hati ya. Jangan sedikit orang ada salah kemudian dia bilang ahlul bid'ah. Ya. Bukan begitu. Tapi ahlul bid'ah yang jelas seperti orang umpamanya Syiah, ya, umpamanya Syiah, kemudian seperti orang-orang Qadariyah, tentu terutama adalah bagi wanita, ya. Kalau menikah dengan laki-laki mubtadi ahlul bid'ah, yang dikhawatirkan itu adalah akan membahayakan agamanya, ya. Akan membahayakan agamanya. Namun selama dia seorang muslim, ya, maka pernikahannya adalah sah. Pernikahannya adalah sah. Begitu, ya. Namun bahayanya kalau seorang wanita punya suami yaitu dari katakan ahlul bid'ah, orang yaitu yang menyimpang daripada Islam, maka dikhawatirkan juga dia akan menggiring si istri juga berbuat bid'ah, melakukan bid'ah. Itu bahayanya. Maka sebaiknya lah seorang kan dikatakan pilih, baik memilih istri atau memilih suami, pilih yang bagus agamanya. Di antara makna yang bagus agamanya tentu lurus akidahnya, ya, lurus akidahnya, benar beragamanya, itu tanda bagus agamanya. Nah, kalau akhlaknya saja harus diperhatikan, ini bukan berkaitan dengan sah tidak sahnya pernikahan, tapi berkaitan dengan nikmat rumah tangga yang akan diperoleh kalau bertemu laki-laki yang saleh dan wanita yang salihah, begitu, ya. Jadi adalah agar mencari pasangan dari yang baik agamanya,
dan bagus akhlaknya demi kebahagiaan kita di dunia dan sampai ke akhirat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kami dalam Islam, apakah diperbolehkan kami keluarga berencana atau keluarga besar? Hah? Keluarga berencana. Apa yang direncanakan? Hah? Yang direncanakan adalah kebahagiaan. Kan begitu ya? Intinya keluarga berencana itu adalah merencanakan hidup bahagia. Apakah pasti anak banyak tidak bahagia? Apakah dijamin anak dua itu pasti bahagia? Memang ketika ibu tengok gambarnya, suami istri menggandeng dua anak, satu laki-laki, satu perempuan, berjalan dengan santainya, kayaknya enak kali. Itu kan fotonya, gambarnya ya, lukisannya. Kehidupan bahagia itu ditentukan dengan keimanan. Ada orang jangankan dua anak, gak ada anaknya pun berantem aja. Gak ada anak, berantem juga. Ya, jadi masalahnya, kemudian hukumnya kami bagaimana? Nah, para ulama menjelaskan tentang masalah ini. Ini berkaitan dengan masalah ya hukumnya. Kalau menggugurkan kandungan, nanti dulu tentang apa ya? Hukum apanya? Menggugurkan kandungan, ya, sebelum 40 hari. Ini hukum menggugurkannya ya. Menggugurkan kandungan sebelum 40 hari, sebelum usia hamilnya 40 hari. Yajuzu indal hajah, kata ulama. Boleh kalau itu ada hajat. Apa yang dimaksudkan dengan hajat? Bukan keinginan. Hajat artinya bukan keinginan. Tapi ketika ada kebutuhan. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Umpamanya untuk pengobatan. Dia ini punya penyakit, akan berobat. Ya. Obatnya yang ada, kan kadang-kadang kan ada obat-obat terhalang untuk wanita hamil, begitu ya kan? Ya. Sementara enggak ditemukan obat yang lain. Biasanya ke dokter mencarikan obat yang tidak terhalang untuk wanita hamil. Nah, ada kadang-kadang jadi penyakit, dia obatnya yang ada, obat itu adalah yang berbahaya bagi janin. Ya. Nah, kalau kondisinya demikian, dia harus berobat. Ya, namanya hajah. Hamilnya sebelum 40 hari. Obat lain tidak ditemukan sepanjang penelitian orang ahli. Maka dalam kondisi seperti itu, untuk menyembuhkan penyakitnya, dibolehkan. Ya, dibolehkan. Dua, apabila kandungannya antara 40 hari sampai 120 hari, yaitu ditiupkan ruh. Ditiupkan ruh 120 hari. Itu yajuzu indad darurah. Boleh kalau kondisinya darurat. Apa yang dimaksudkan dengan darurat? Seorang wanita ini sakit, yang sakitnya ya akan membawa kematian kalau tidak segera diobati, dan tidak ada obat kecuali itu. Ya. Tidak ada obat yang cocok dengan penyakitnya kecuali itu. Hamilnya belum 120 hari, belum ditiupkan ruh, belum jadi makhluk yang sempurna. Dan si ibu kalau tidak diobati dini, dikhawatirkan besar kemungkinan dia akan meninggal karena tidak ada obat lain kecuali itu. Kalau kondisinya demikian, maka boleh. Umur kandungan sampai sebelum ditiupkan ruh. Kalau sudah 4 bulan, sudah 120 hari ke atas, haram secara mutlak tanpa ada kecuali, walaupun si ibunya akan menghadapi kematian. Kenapa? Karena kalaupun diobati, sembuhnya belum pasti. Ya, mati anaknya, membunuh, menggugurkan kandungan anak tadi sudah jelas membunuh kan, makanya berarti pembunuhan, pembunuhan haram dalam Islam. Ya, pembunuhan terhadap nyawa haram dalam Islam. Dia sudah punya nyawa, maka tidak boleh melenyapkan satu nyawa dengan alasan menyelamatkan satu nyawa. Hukumnya tidak boleh. Lain dengan sebelum ditiupkan ruh. Kenapa? Ya, menggagalkan kandungan yang belum punya ruh
demi menyelamatkan satu nyawa. Makanya dikatakan ya juzu indad darurah. Nah, ya, kalau kandungannya ya, kalau di atas 120 hari itu enggak boleh sama sekali. Di bawah 120 hari, di atas yaitu 40 hari boleh kalau darurat. Kalau di bawah 40 hari boleh kalau ada hajat. Itu tentang hukum penggugurannya. Ya. Kemudian tentang hukum KB-nya, ya, KB. KB keluarga berencana kalau dengan tujuan yaitu adalah untuk yaitu menjaga apa namanya mengatur jaraknya kelahiran untuk menjaga kemaslahatan si ibu, kesehatan si ibu dan keselamatan si bayi, dikarenakan mungkin si ibu ini ya tidak begitu sehat, kalau anaknya rapat kata dokter barangkali bisa bermasalah, atau air susunya yang mungkin kurang subur dan tidak cukup bagi si bayi, bisa dikhawatirkan kalau dia hamil, maka untuk menjaga kemaslahatan bayinya atau dirinya ya, maka untuk mengatur jaraknya itu dibolehkan menurut sebahagian ulama. Sebagian ulama memutlakkan tidak boleh. Tapi kalau KB dengan maksud membatasi jumlah kelahiran 4 saja atau 3 saja, kemudian ditutup yaitu apa namanya rahimnya atau ditutup yaitu kemungkinan hamilnya, itu tidak dibolehkan. Nah, begitu ya. Wallahu a'lam. Ya, jelas ya, nggak ada yang samar ya. Taat kepada suami apa bisa disamakan dengan taat kepada pemimpin rakyat? Ya, sama dalam arti yaitu adalah ketaatan selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Baik suami ataupun pemimpin, kalau memerintahkan kepada kita apa-apa yang diharamkan oleh Allah, tetap tidak boleh dipatuhi. Ya, kalau dia melarang sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, tidak boleh dipatuhi. Umpamanya pemimpin melarang wanita menutup aurat, enggak boleh diikut. Harus menutup aurat. Lebih baik enggak usah keluar rumah dengan membuka aurat. Kalau keluar rumah harus buka aurat, enggak boleh wanita pakai jilbab, jangan keluar kalau memang begitu. Kalau keluar juga wajib tutup aurat. Kecuali umpamanya kalau keluar tidak tutup aurat, kalau keluar menutup aurat pakai jilbab akan dibunuh. Maka lebih baik pilih jangan keluar. Nah, begitu ya. Jadi kecuali dalam kondisi dipaksa, itu diancam, lain hal ya. Yang hatinya tetap tetap tenang dengan iman dan dia dalam ancaman, di situ dia boleh melakukan perbuatan yang tidak yaitu halal ya. 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 Ustaz, adakah tunangan atau memberi tanda kepada akhwat yang ingin kita nikahi? Ya, apa itu tunangan? Itu ikat janji gitu ya. Ya, itu dalam Islam ada yang namanya khitbah, meminang, ya. Sesudah dipinang, ya, itu kan ditentukan apakah diterima atau tidak. Setelah itu, ya, ada kesepakatan kapan akan pernikahan. Sebatas itu saja, enggak ada masalah, ya. Akan tetapi kalau umpamanya seperti ada budaya tukar cincin dalam tunangan, ini bukan budaya Islam. Syekh Al-Albani ya menjelaskan ya bahwasanya budaya tukar cincin ya di dalam apa namanya jalinan perjanjian pernikahan ya itu adalah merupakan adat Nasrani, bukan dari Islam ya. Jadi kalau sekitar kayak dia meminang perempuan, sepakat kapan pernikahannya dilaksanakan, oh nanti bulan November tanggal sekian, nah, itu tidak masalah, sebatas itu saja ya. Nah, namun ya dalam hal yang demikian tidak ada budaya-budaya lain ya selam apa ya jika bertentangan dengan Islam yang boleh diterapkan. Sebatas dia meminang dan mengikat janji boleh saja ya, lebih cepat tentu lebih bagus, namun tidak ada apa namanya dalil yang menunjukkan waktu yang pasti jarak antara pinangan dengan akad nikahnya. Bisa saja langsung, bisa satu hari, bisa satu minggu, bisa satu bulan, itu tergantung kepada kesepakatan ya. Habis ya. Ya, ya sampai di sini ya pertanyaan-pertanyaan, mudah-mudahan bisa memberi solusi jawaban bagi ibu dan bapak sekalian, dan kemudian dari pelajaran yang disampaikan mudah-mudahan ya ibu-ibu sekalian para akhwat bisa mengambil faedah
bisa berusaha, berjuang bagaimana bisa menjadi seorang wanita salihah yang taat kepada Allah, yang patuh kepada suami, dan menjadi wanita-wanita calon penghuni surga yang akan membahagiakan suami dan keluarga dalam kehidupan dunia sekarang, dan juga akan berbahagia nanti di akhirat di surganya Allah Jalla wa'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.